Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Kita bersyukur kalau pagi ini kembali kita boleh ada di hadirat Tuhan untuk boleh menikmati satu persekutuan yang indah manis dengan Tuhan dan juga dengan saudara-saudara seiman yang lain. Kita melihat akan perbuatan Tuhan juga yang luar biasa lewat terjadinya pandemi ini karena kita dari berbagai kota bahkan bangsa saudara ya, kita bisa bersekutu. Walaupun hanya lewat streaming, yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah membayangkan akan terjadi hal seperti ini. Ya, mereka yang dari Amerika, dari Malaysia, dari British, ya kita boleh bersekutu di hadirat Tuhan, walaupun lewat streaming. Yang sebelumnya mungkin kalau kita mau ketemu, ya itu tidak gampang gitu loh ya, kalau berjauhan. Tapi lewat streaming justru semua jadi dekat, ya. Dari negara manapun kita bisa berkumpul jadi satu lewat doa streaming seperti ini. Kita tahu ini satu hal yang baik yang Tuhan kerjakan, dan tentu Tuhan juga punya tujuan agar melalui ini Injil boleh semakin disebarkan dan boleh banyak jiwa diselamatkan karena kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat. Baik saudara, mari kita tetap mempersiapkan diri, itu pesannya. Kita siapkan diri kita. Untuk tadi juga yang Ibu Indiana sudah sampaikan, saya pikir sudah jelas, saya tidak perlu mengulang. Ya, saudara, kita siapkan diri kita ya untuk satu lawatan Tuhan, karena Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk kemuliaannya. Dan itu saya percaya juga mereka yang ikut Sekolah Doa Apostolik Profetik setiap hari Kamis malam, saya percaya akan dilawat Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, dan boleh dipakai oleh Tuhan. Amin. Baik, kita akan masuk dalam firman. Waktu selanjutnya kami persilakan Bu Pendeta Tabita untuk sharing firman buat kita pagi. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Saya senang bisa menyembah Tuhan bersama Bapak Ibu di Menara Doa Segala Bangsa MDSB ya, Menara Doa Segala Bangsa. Pertama kali bergabung dengan Bapak Ibu, tapi saya bersyukur juga, saya senang karena ada Ibu Indiana yang sudah saya kenal. Shalom Ibu Indiana. Shalom Ibu Tabita, temanku. Puji Tuhan untuk firman-Nya yang disampaikan ke Ibu untuk kita semua, dan ada Ibu Hana. Ya, shalom buat Ibu Hana dan buat Bapak Ibu semuanya, juga Pastor Yehezkiel Hebron. Kenal Pak. Salam kenal. Puji Tuhan. Kita membagi, saya mau membagi firman Tuhan, saya sharing screen dulu ya Bapak Ibu. Aduh, maaf, saya besarkan dulu ini. Puji Tuhan, hari ini Tuhan berbicara kepada kita dengan satu tema atau satu judul adalah The Big Faith. Apa itu The Big Faith? Mungkin bisa diterjemahkan iman yang besar. Bisa juga kita pakai nama A Great Faith, ya. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah great teacher. Kenalkan juga dari saya juga dulu adalah bahwa saya mengajar. Saya adalah guru. Tapi ya bukan great teacher. Kita punya Yesus yang adalah great teacher. Saya hanya mau share apa yang Tuhan taruh di hati saya bagi kita semua pagi ini. Firman Tuhan didasarkan pada Lukas pasal 1, Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Mungkin itu baik kalau kita baca dulu. Saya taruh di screen, kalau Bapak Ibu tidak bawa Alkitab atau mungkin HP-nya lagi dipakai untuk Zoom dan harus buka-buka. Oke. Okay.
Saya taruh saja di sini untuk memudahkan ya. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10 saya akan baca dengan cepat dan saya harap Bapak Ibu mengikuti di screen ini. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu setelah sehat kembali. Iman yang besar atau iman yang great faith itu yang bagaimana? Dalam ayat 9 tadi memang Yesus sudah komen luar biasa kepada iman dari prajurit itu. Kita akan lihat nanti mengapa begitu istilah yang saya melihat dalam satu terjemahan itu marvelous. Yesus marvelous. Artinya Yesus kagum. Yesus heran dengan iman dari Bapak Perwira ini. Wow. Saya senang bahwa Bapak Ibu yang ada di MDSB adalah orang-orang yang dipercayakan sebagai prajurit. Prajurit ada di garis depan dari orang-orang percaya. Oleh sebab itu ada kepercayaan Tuhan, ada kekaguman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Oleh sebab itu saya pikir wajar kalau pagi ini kita melihat sedikit, memikirkan tentang iman dari seorang prajurit. Yang ada di firman Tuhan adalah perwira. Kalau dalam jenjang kerohanian, perwira iman itu yang bagaimana? Mungkin belum ada yang menyelidiki itu dan belum ada yang menulis buku tentang itu. Tetapi yang namanya prajurit, ya prajurit iman, karena Paulus juga berbicara kepada dirinya sendiri, ya seorang prajurit tidak mementingkan hal-hal yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Jadi sama dengan kita, mari kita lihat bahwa kita sebagai prajurit, ya. Dan mungkin Bapak Ibu kalau mengukur-ukur imannya, apakah karena kita tahu bahwa itu level di dalam TNI kita ya, ada prajurit, kemudian naik lagi menjadi perwira, atau saya tidak terlalu paham dengan itu, tetapi kita tahu bahwa ini adalah menyangkut penjagaan terhadap bangsa, ya, karena TNI itu adalah bidang yang menjaga bangsa ini aman dan jauh dari musuh. Nah,
Saya pikir wajar sekali bahwa Bapak Ibu melihat diri sendiri dan kita semua sebagai prajurit Tuhan. Hal yang sangat terkait dengan kita sebagai prajurit itu adalah mengenai iman. Itulah alasannya saya melihat dan saya pikir Tuhan bawa saya kepada firman ini tentang perwira ini. Lebih dulu mari kita lihat apakah iman. Tentunya ini iman. Saya punya teman namanya Iman, sama-sama mengajar. Tapi bukan ini iman dia itu ya yang kita mau bicara bersama. Tapi ini iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah adalah kepercayaan kepada Tuhan bahwa janji-janjinya benar. Bersandar kepadanya karena kita tahu bahwa dia setia. Karakternya menjamin bahwa dia layak dipercaya. Nah, itu yang namanya beriman kepada Tuhan atau percaya kepada Allah. Jadi iman memang selalu dikaitkan dengan kepercayaan penuh, kebersandaran. Bersandar ya. Saat ini saya duduk di atas sebuah kursi. Nah, tentunya kursi ini kalau saya ragu-ragu, saya tidak akan duduk. Saya tidak akan berikan berat tubuh saya ke kursi ini karena saya akan dicelakakan. Saya pikir kebanyakan Bapak Ibu saya lihat di video tadi ya, rata-rata duduk di atas sebuah kursi. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa kursi itu tidak akan mencelakakan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu duduk di atasnya. Tapi coba kursi itu krak. Wow, langsung berdiri dan lihat ke kakinya. Kursi itu, waduh, patah. Dan disingkirkan kursinya dan ganti yang lain. Yang Bapak Ibu tahu bahwa kalau Bapak Ibu duduk di situ, Bapak Ibu tidak akan jatuh. Itu gambaran kita beriman kepada Tuhan. Artinya apa? Menaruh penuh hidup kita kepadanya. Amin. Para tentara Tuhan, para prajurit Tuhan, prajurit tidak memikirkan tentang kehidupannya. Kalau bangsa ini menuntut nyawa hari ini, diserahkan. Pertanyaan kepada kita yang berkata kita ini prajurit Tuhan, kalau Tuhan menuntut nyawa kita hari ini, apakah kita mengatakan ya saya serahkan, seperti kita menaruh berat tubuh kita ke atas kursi yang kita miliki. Jadi gambarannya tentang Tuhan di sini adalah Tuhan seperti kursi yang kuat itu. Ada orang yang duduk di atas kursi kemudian mulai putar kursinya. Ya, karena apa? Ya, dia enjoy dengan kursi itu. Dia percaya bahwa Tuhan itu bisa dienjoy ya, dalam masa pandemi. Can you enjoy the Lord? Ya, apakah kita terpuruk dengan pikiran-pikiran bahwa aduh saya keluar rumah nanti saya akan kena apa COVID? Ya emang keluar rumah ya kena memang. Tetapi sudah ada peraturan dari pemerintah. Bagaimana supaya tidak kena? Mari kita taati itu. Dengan iman yang besar bahwa kalau saya kena COVID dan mati, ya tidak apa-apa. Saya kemana? Saya kan ke surga. Bapak Ibu ke surga. Amin. Para tentara Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. 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 Oleh sebab itu, nah saya enggak cobai Tuhan ya bahwa oke. Okay, tidak apa-apa, kita pergi dan kita kena COVID saja. Bukan itu maksud saya. Tapi maksud saya adalah, mari kita penuhi rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Rencana Tuhan kita laksanakan. Tantangan ada, termasuk COVID itu. Tetapi memang Tuhan membawa kita untuk memenuhi rencana itu. Pengertian yang lain tentang iman itu adalah, Bapak Ibu sudah hafal, saya harapnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya banyak seperti Bapak Pendeta Yeskiel mungkin sudah pernah dibawa ke surga. Puji Tuhan. Nah, saya sendiri belum pernah ya.
Dan mungkin kebanyakan di antara kita, Bapak Ibu, belum pernah dibawa ke surga. Itu pengalaman dari 1-2 orang. Dan saya senang juga dengar itu, kesaksian-kesaksian itu. Dan saya mulai bayangkan surga. Ya. Namun, kita yang belum ini, bisakah kita percaya bahwa Tuhan tidak menipu kita dengan janjinya bahwa Dia menyediakan tempat bagi kita di sana? Apakah kita mau bersandar pada janjinya bahwa Dia setia dan Dia akan kembali? Walaupun kita belum pernah bertemu secara fisik, secara visual. Tapi yang kita tahu bahwa kita bertemu dengan Dia dalam hati kita. Amin. Mari kita lanjut melihat apa yang menjadi ciri dari iman yang besar itu. Nah, kita kembali ke ayat-ayat kita atau kita kembali ke laptop. Yang pertama tentang ciri iman yang besar itu adalah dialami oleh orang-orang dekat kita. Jadi para prajurit ini sudah kuat dalam imannya, sudah percaya kepada Yesus bahwa apapun yang terjadi aman dalam tangan Yesus. Makanya bisa berkata seperti Rasul Paulus bahwa ya, kalau hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu prajurit, itu semboyan atau moto hidup prajurit Kristus. Sesudah kita pegang itu, mari kita melihat bahwa sesudah itu iman yang kita miliki itu adalah akan dialami oleh orang dekat kita. Perwira begitu. Dengan imannya dia kepada Yesus, maka hambanya itu sakit dan tidak dibiarkan, tetapi dia ada usaha untuk hambanya bisa sembuh. Ya, kalau kita orang yang beriman dan iman itu besar, it is a great faith. Mari biarkan orang-orang dekat kita juga ikut mengalaminya. Di sini hamba, saya melihat, saya telusuri sedikit dalam buku, siapa sih hamba ini? Oh, rupanya itu pembantu. Artinya mungkin untuk sekarang ini mungkin Bapak Ibu mengerti sebagai orang yang asisten rumah tangga, ya. Tapi status asisten rumah tangga saat ini jauh lebih baik, jauh lebih tinggi level dibanding dengan status hamba dalam masa perjanjian baru. Nah, hamba waktu itu tidak memiliki hak apa-apa, hak asasi manusia mereka nggak punya. Hidup mati mereka ada di tangan tuan, itu tuan mereka. Jadi kalau mereka sakit ya bisa dibiar. Kalau mau diobati terlalu banyak uang, ya sudah dibuang aja dan sudah, atau dilempar ke pasar budak dan dijual di sana. Dan siapa yang mau beli atau kalau tidak laku ya sudah ditinggal aja. Nah, itu budak, itu hamba, dan itu yang dimiliki oleh Bapak perwira ini. Sayang sekali tidak ada namanya. Ya, tapi ya, saya yakin bahwa ada rencana Tuhan sampai kita tidak tahu namanya. Karena ada yang lebih penting dari Bapak perwira ini. Oke, yaitu imannya. Nah, jadi dialami oleh orang dekat dia. Orang yang tidak berarti sekalipun bagi dia. Ya. Dalam hal ini, aplikasinya bagi kita bahwa iman kita besar apabila itu dialami oleh orang-orang dekat kita. Siapakah orang-orang dekat kita? Itu keluarga kita, itu sanak saudara kita, itu suami kita, itu istri kita, itu orang tua kita. Sayang sekali bahwa banyak orang percaya tidak lagi kasihnya, imannya tidak lagi dialami oleh orang-orang di sekitarnya. Kadang-kadang orang lebih kasar kepada orang-orang di lingkungan keluarganya, di dalam rumahnya, dan kepada orang lain begitu ramah, begitu ingin mengasihi. Mari Bapak Ibu, bahwa iman kita, iman yang besar itu perlu
dialami oleh orang-orang dekat kita, sekalipun mungkin kita berpikir bahwa dia tidak berarti bagi kita, ya, hanya merugikan kita mungkin, ya, biasanya manusia saat ini lebih sering memperhatikan untung rugi, karena ya apa yang mau bisa didapat untuk diri sendiri. No, ya, kehidupan ini adalah kehidupan iman yang berbagi, terutama orang-orang yang ada di dekat kita. Saya sendiri seorang ibu rumah tangga, seorang istri, dan suami saya adalah seorang perintis jemaat. Bapak Ibu bisa tahu perintis jemaat. Dan maaf, saya juga ada ibu mertua, kan hanya tinggal bertiga karena anak-anak sudah jauh, satu kerja di Bandung dan satu kuliah di Semarang, dan saat ini sedang magang di Jogja. Jadi ya memang kami hanya bertiga di rumah. Dan suami perintisan jemaat, kami dari denominasi GSJA, tidak bawa denominasi sebenarnya ya, tapi ya itu namanya rumah kan, jadi kami dari rumah itu. Bapak Ibu kan punya rumah juga masing-masing ya. Kebetulan juga saya mengajar di sebuah sekolah teologi, sekolah pendeta yang dekat rumah saya. Saya hanya ke situ mungkin 3-4 menit, jadi puji Tuhan untuk pelayanan-pelayanan itu. Lalu bagaimana saya dalam hidup saya supaya iman saya ini bisa saya bagikan, bisa dialami oleh orang-orang dekat saya, dan yang terutama itu adalah suami saya, karena dia dekat dengan saya, dia, saya komit kepada dia dan beliau komit kepada saya dalam berbagai situasi. Dia perlu mengalami iman saya, dan sama halnya iman dia juga perlu saya alami dalam hidup saya. Dan kami sudah berbagi selama 26 tahun. Puji Tuhan untuk pergumulan, untuk rumah tangga kami sudah berjalan 26 tahun. Di mana kami saling menguatkan iman. Ada saat-saatnya di mana saya down. Di mana saya sudah mau mengatakan, tidak, saya give up saja. Saya menyerah saja. Dan suami menguatkan saya. Oh tidak, kita sudah komit untuk membangun rumah tangga ini sampai selesai rencana Tuhan untuk rumah tangga kita. Dan saya mulai menjadi semangat. Sama halnya saya. Ada saat-saat di mana saya, Bapak Ibu bisa tahu yang sudah pernah tahu pelayanan, bagaimana yang namanya perintisan jemaat. Di Indonesia perintisan jemaat adalah salah satu bidang pelayanan tersulit. Dan ada saat-saat di mana suami down. Hamba Tuhan ini down. Dan disitulah saya mengatakan, mari kita bangkit. Tuhan punya rencana bagi kita. Ya, jadi Bapak Ibu, mari Bapak Ibu yang mengalami iman dalam kehidupan ini, ya, karena tidak sia-sia dipanggil sebagai prajurit Tuhan. Mari nyatakan iman kepada orang-orang dekat kita. Terutama yang paling dekat adalah suami atau istri kita. Berikut anak-anak kita, berikut orang tua kita. Saat ini saya dan suami merawat ibu mertua saya. Jadi ya, mamah dari suami saya dan demensia. Ya, Bapak Ibu tahu demensia ya, sakit pikun. Kira-kira bagaimana perjuangan kami dalam hal itu. Tapi kami perlu menyatakan bahwa ibu kami juga perlu mengalami apa yang namanya iman kami. Baru kami akan menunggu nanti Yesus berkata, wah, iman sebesar ini belum pernah aku lihat. Wah, luar biasa ya. Bapak Ibu, mari mengalami iman yang besar, maka nyatakan iman itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah orang dekat kita. Berikutnya, iman yang besar juga itu adalah dialami oleh orang lain, orang-orang lain di sekitar kita. Dalam kisah dari perwira ini, saya senang dengan perkataan dari para tua-tua Yahudi kepada Yesus. Ya, di sini mengatakan begini, mulai dari ayat 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan
dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ialah yang engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Artinya bahwa kalau iman itu besar, maka berpengaruh kepada orang di sekitar kita. Perwira ini tentunya puji Tuhan bahwa dia punya harta rupanya ya, karena memang dia perwira, berarti dia ada di bawah pemerintahan Roma. Dia menjadi wakil pemerintah Roma di daerah jajahan, karena bangsa Israel, bangsa Yahudi waktu itu dijajah oleh Roma. Dan perwira ini dia orang Roma, berarti dia bukan orang Yahudi. Tetapi apa? Dikatakan bahwa pembangunan rumah ibadah orang Yahudi dia yang tanggung. Jadi imannya dia ini dia nyatakan dengan membagi berkat kepada orang-orang di sekitarnya, sekalipun berbeda secara latar belakang, dari segi suku, dari segi agama tentunya sangat beda, dan dia rela berbagi. Artinya bagi kita adalah bahwa iman kita yang besar itu akan dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, kita ada di tengah-tengah orang yang sangat beda dengan kita. Yang pertama adalah kita berbeda secara agama. Ya. Dapatkah kita, saya dengar istilah dari Bapak Pendeta Pastor Hebron tadi mengatakan tentang edar, dan Bapak Ibu tahu istilah itu. Dapatkah iman kita itu nyata di tengah-tengah kaum kedar? Ya, sayang sekali bahwa gereja-gereja selama ini banyak yang menutup tembok dan menutup pintu keras-keras, bangun tembok tinggi-tinggi terhadap mereka. Yang ada adalah kebencian, yang ada adalah penolakan untuk bergabung, untuk ikut, merasakan kesusahan dan penderitaan mereka. Mari, Bapak Ibu, ya, kalau kita berkata bahwa iman kita itu iman yang besar, mari nyatakan itu dan perlu dialami oleh orang-orang lain yang berbeda latar belakang. Secara etnis, orang Yahudi dan orang Roma tentunya juga sangat beda. Beda, ya. Ini juga pelajaran bagi kita. Secara etnis, sering kita lebih suka dengan terbuka kepada etnis kita, ya. Kepada suku kita maksud saya, ya. Mulai saat ini, iman dalam Yesus itu menerjang batas-batas suku, batas-batas agama, menghancurkan batas-batas yang dibangun oleh manusia dan hanya melihat seorang manusia sebagaimana Tuhan melihat dia. Nyatakanlah iman kita itu dan Yesus akan berkata, imanmu besar, para prajurit Tuhan, ketika iman kita itu, iman Bapak Ibu itu dialami oleh orang-orang lain di sekitar Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah berdoa, puji Tuhan ya, berdoa bagi bangsa, berdoa bagi negara-negara yang ada, dan doa kita, doa Bapak Ibu akan dijawab Tuhan melalui perbuatan nyata kita, penjangkauan nyata kita, pernyataan kasih yang sangat nyata kepada mereka dengan cara menjangkau mereka, hidup dengan mereka, tidak perlu takut dengan mereka. Ya, kadang-kadang mereka sangat marah, ya, dinyatakan dengan ancaman-ancaman lewat YouTube. Tapi ketika kita menyampaikan nama Yesus kepada mereka dan mereka mulai diam. Jadi bersemangat Bapak Ibu, ya, di tengah-tengah pandemi ini Yesus mau bahwa kita menyatakan iman kita. Yang ketiga, ciri iman yang besar itu adalah
menempatkan kepercayaan penuh kepada Yesus. Ayat 7 dan selanjutnya ini yang sangat bagus dan saya terkagum-kagum dengan perwira ini. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk ya sampai ayat 6 tadi sudah saya baca dan saya lanjutkan dengan ayat 7 ya. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang ada yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Kepercayaan penuh kepada Yesus. Di sini iman perwira ini sebenarnya dimulai dari dia melihat diri sendiri dan dia berkata apa? Di atas ayat 4 dia berkata apa? Ayat 6. Akhir dari ayat 6 dia bilang, aku tidak layak datang kepadamu. Dia melihat, nah hal ini sih dari segi culture, dari segi apa yang mereka bangun adalah bahwa ada aturan orang Yahudi tidak boleh bertemu atau bertamu dengan orang yang bukan Yahudi. Nah itu culture mereka. Jadi makanya perwira mengikuti itu, menghormati culture yang atau budaya yang dibangun oleh mereka waktu itu. Nah saya tidak layak. Dan dia melihat ke dirinya sendiri dan dia berkata bahwa dia tidak layak. Iman yang penuh kepercayaan kepada Yesus itu sebenarnya ditentukan dari bagaimana sikap kita melihat Yesus. Itu yang namanya kepercayaan penuh kepada Yesus. Sikap kita memandang Yesus. Ya. Dan sangat menarik. Sekali lagi saya tidak paham benar tentang apa yang terjadi di dunia prajurit ya atau TNI, tapi rupanya memang ada ketundukan penuh dari seorang bawahan kepada seorang atasan ya. Jadi mungkin komandannya bilang jongkok, dia jongkok ya, seorang prajurit lari, dia lari. Tidak pernah ada bantahan. Mengapa? Karena dia percaya bahwa apa yang disampaikan oleh atasannya, ya itu benar, dia harus lakukan. Jadi inilah sebuah komitmen yang penuh kepada Yesus. Percaya penuh kepada Yesus. Ini juga di sisi lain adalah berbicara tentang otoritas. Ya. Otoritas Yesus itu, power dari Yesus itu, berpuasa. Jadi kita bisa melihat ketika dia melihat dirinya sendiri dan dia berkata aku tidak layak. Ya. Artinya bahwa orang yang punya iman yang besar kepada Yesus adalah orang yang percaya penuh kepada otoritas Yesus dalam hidupnya. Ini hal yang memang perlu terus saya pelajari dalam hidup saya ya, untuk percaya penuh kepada otoritas Yesus dalam hidup saya. Saya dibesarkan dalam sebuah keluarga Kristen dan hal-hal, karena saya berasal dari Toraja ya, Bapak Ibu tahu bahwa Toraja itu mayoritas Kristen, mungkin 98% Kristen. Tapi kadang-kadang ini juga karena Kristen dari awal akhirnya ya kekristenan kurang karena itu sudah menjadi gaya hidup dan kadang-kadang dicampur dengan berbagai hal yang kurang cocok dengan iman Kristen. Tapi saya berdoa terus bahwa ada suatu waktu akan ada pemulihan bagi orang-orang Toraja, suku Toraja, itu suku saya. Tuhan akan menolong dengan itu. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, bahwa ketika ada saat di mana
Tuhan menuntut iman lebih besar dari saya. Waktu itu saya masih kuliah dan saya dengar kabar bahwa ayah saya sakit. Saya sangat sayang sama ayah saya. Kami banyak bersaudara, tapi saya putri yang paling kecil, jadi memang saya manja loh sama ayah saya, bapak saya. Jadi ketika saya dengar dia sakit, saya susah sekali. Dan saya mengatakan bahwa saya mau berhenti sekolah. Nah, saya perlu ingat bahwa saya dipanggil untuk melayani Tuhan secara full time. Dan persiapan untuk itu, saya harus sekolah. Jadi dalam rencana Tuhan bahwa persiapan saya untuk menjadi hamba Tuhan adalah saya harus menyelesaikan sekolah itu. Di tahun pertama memang berat, ya, berat bagi saya. Dan hal yang berikut adalah bahwa ayah saya sakit. Dan saya secara ekonomi, wah, kami bukan orang kaya. Saya mulai berpikir, wah, kalau saya pulang, saya kerja, saya akan bayar rumah sakitnya ayah saya. Banyak bersuara, banyak rencana dalam pikiran saya. Kemudian saya gelisah, hati saya tidak tenang, dan saya berlutut berdoa meminta sama Tuhan pimpinannya. Dan secara nyata Tuhan bicara kepada saya bahwa kalau saya menghormati otoritas dia yang memanggil saya untuk terus setia melayani dia, maka urusan keluarga saya adalah dalam tangannya, beres dalam tangannya. Ah, betul? Kan bapak saya kan sakit, perlu biaya, keluarga saya perlu biaya, saya mau pulang untuk kerja, saya udah bayangkan saya akan kerja ini, kerja itu. Nah, Tuhan Yesus bilang, keluargamu ada beres dalam tangan saya. Wow, saya mulai berpikir, iya ya, kalau saya yang kerja, berapa gaji yang bisa saya dapat? Lalu, kalau saya serahkan keluarga saya kepada Tuhan, Tuhan is great God. Yesus itu pencipta langit dan bumi. Dia bisa. Langit dan bumi saja ada dalam tangannya. Urusan keluargaku kecil kepada bagi Tuhan, bagi Yesus. Masalah ayah saya sakit itu kecil bagi Yesus. Wow, hati saya mulai hangat. Ya, saya mulai, wah, inilah. Dan saya mengalami iman saya dibesarkan. Waktu itu saya mulai, ya Tuhan Yesus, saya mau setia. Saya setia menyelesaikan sekolah dan keluarga saya beres dalam tangan-Mu. Apa yang terjadi? Betul. Yesus tidak pernah janji kosong, tidak pernah menipu. Ya, janjinya ya tepati. Dengan cara apa? Kakak saya mulai dipromosikan di pekerjaan dan dia dapat gaji berlipat dari apa yang sebelumnya, sebelum saya mengalami krisis iman itu. Keluarga saya, ayah saya disembuhkan. Wow, luar biasa. Habis itu ayah saya kembali, kemudian dia memulai sebuah usaha. Sudah pensiun memang dari menjadi guru itu. Dan puji Tuhan, artinya bahwa dalam perjalanan saya membesarkan iman saya di hadapan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Nya mendampingi saya, berbicara ke hati saya, menjamah hati saya, maka memang ada bukti bahwa iman saya dibesarkan di dalam Kristus. Dengan cara apa? Dalam tangan Yesus semua hal beres. Termasuk penyakit, termasuk penyakit dari ayah saya, termasuk ekonomi keluarga saya, dan apapun. Karena sesudah itu keluarga saya mengalami banyak pemulihan dalam berbagai hal. Puji Tuhan, saya masih terus berdoa bagi keluarga saya supaya banyak di antara mereka yang menyerahkan hidup. Karena kami sudah generasi, kan generasi ketiga percaya kepada Tuhan. Kita berhutang banyak kepada Tuhan tentang orang-orang yang belum dijangkau bagi Tuhan. Jadi
ini yang kita mengerti, bahwa perwira dipuji oleh Tuhan dengan perkataan Jesus marveled. Wow, marvelous. Ya, ada lagu yang diciptakan tentang kasih Tuhan yang marvelous. Marvelous itu bahasa yang saya suka karena ada lagunya. Kagum, ya. Yesus kagum akan imannya dan berkata, itulah sebabnya kita mengatakan bahwa a great faith atau big faith, untuk anak kecil mungkin bilang big faith, ya. Do you have the big faith? Ya, great faith, Bapak Ibu. Mari miliki ini, great faith dalam masa pandemi. Miliki great faith untuk penjangkauan bagi bangsa-bangsa. Miliki great faith untuk doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan bahwa ada MDSB. Ya, saya kenal Bu Yuni di Surabaya itu, Menara Doa Kota Surabaya, dan sharing setiap hari pokok-pokok doa ke saya, dan saya bisa bawa itu kepada Tuhan dalam waktu-waktu pribadi saya. Tapi yang bersyukur bahwa Bapak Ibu ada di MDSB, tekun membawa doa kepada Tuhan. Doa-doa ini milikilah great faith untuk doa-doa kita, doa-doa Bapak Ibu, untuk penjangkauan, pertobatan besar, ya. Pastor Hebron tadi bicara, bagaimana Kedar bisa percaya? Bagaimana para murtadin, Bapak Ibu, ya, murtadin itu istilah yang sudah tidak asing di YouTube, ya, bahwa orang-orang yang akhirnya sudah punya iman lain sebelum percaya kepada Yesus, dan sekarang mereka percaya. Mereka ini sedang gencar-gencarnya dipakai oleh Tuhan untuk membawa sesama mereka, latar belakang yang sama dengan mereka, kaum Kedar ini, kepada Yesus. Kita doakan para murtadin, mereka diperlengkapi secara ajaib oleh Tuhan, dan mereka bisa membawa bangsa ini, mereka bisa membawa dunia ini mengenal Yesus, masa akhir dari akhir zaman. Mari besarkan iman kita untuk percaya bahwa Yesus adalah jaminan segalanya dalam kehidupan kita. Miliki iman yang Yesus berkata, apa? Iman sebesar ini, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Iman dari para prajurit Tuhan di MDSB belum pernah aku miliki di antara orang-orang Indonesia misalnya. Amin. Ah, luar biasa. Imannya para prajurit Tuhan di MDSB belum pernah aku lihat di antara iman orang-orang lain, di antara orang-orang lain, di antara sebangsanya. Jadi bangkit para pendoa Tuhan di MDSB, dan saya juga. Ya, mari kita besarkan iman kita lagi di masa pandemi. Oke, ya, masa pandemi kita akan menghadapi bersama dengan bangsa kita. Kita akan bantu pemerintah kita menyukseskan vaksin. Nah, apakah kemudian mengenai vaksin kita harus divaksin semua? Ya, silakan kalau ada kesempatan diberikan oleh pemerintah. Tapi kalau misalnya tidak, kemudian kita terpuruk begitu, jangan. Besarkan iman darah Kristus menjadi vaksin kita dari awal. Itu sudah menjadi vaksin kita dari awal. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Oke, mari kita berdoa bersama untuk menutup firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa seorang yang tidak kami kenal namanya dalam firman-Mu telah menjadi teladan yang luar biasa bagi kami tentang bagaimana seharusnya kami percaya kepada-Mu. Terima kasih untuk iman seorang perwira yang sudah menjadi teladan bagi kami. Bagaimana seharusnya kami percaya kepada Yesus. Bagaimana kami menaruh hidup kami kepada Yesus. Sesudah kami menaruh hidup kami dan kami melaksanakan
tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu menghidupi iman kami di dunia ini, di antara keluarga kami, di antara saudara-saudara kami, saudara-saudara sebangsa kami, dan di antara sesama kami dalam dunia ini. Itulah yang Tuhan mau dari kami pada pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus, mari berkarya dalam hati kami masing-masing, supaya iman kami yang besar kami praktekkan dengan orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi, dan juga kami akan menjangkau orang lain bagi-Mu, ya Yesus. Dimuliakanlah Engkau dalam kehidupan kami, dan di dalam persekutuan kami, di dalam rumah kami, dan terutama di dalam hati kami masing-masing. Kami mengucap syukur, dan kami membawa doa ini dengan penuh ucapan syukur, penuh pujian kepada Yesus Raja di atas segala raja, bahwa Engkaulah Juru Selamat kami. Kami yang percaya berkata, amin.